apa challenging this pregnancy dengan pregnancy sebelum ini? Saya rasa yang kali ini memang cepat penat. Kali ini memang cepat mengah. Mungkin sebab dah masuk anak ketiga. Dan saya cepat rasa sakit. Yang macam first dulu yang paling steady lah. Boleh berjalan, boleh berlari lagi. Boleh. Yang ini shooting pun boleh banyak. Macam ujung-ujung tu dah duduk-duduk. Walaupun nampak macam okey. Tapi dah cepat penat. Saya memang nak tidur je. Tapi masa pregnant yang kali ketiga ni, saya suka sangat nak masak. Macam kalau dengan Budi, dengan Yim, saya suka mengemas. Saya suka nak mengemop je kerja saya. Tapi baby yang ini, saya suka sangat masak. Kira macam dapat masak tu macam, oh nikmat. Nikmat ni walaupun lepas tu memang aku sakit kaki, krem kaki semua bagai. Tapi bila dapat masak tu macam satu achievement tau. Macam tu. Macam bila tak dapat masak tu macam, loh aku tak masak hari ni lah macam tu. Macam yang dulu-dulu tu nak mengemok, nak sentiasa rumah tu wangi je. Tak apalah. Saya rasa semua artis pun pernah kena kecam. It's normal. Umur berapa ya? Umur saya 33 tahun. Dah ada nak masuk 3 anak dah. Yelah. Bila apa. Betul lah. Lepas tu. Betul lah. Bezalah 20-an mengandung dengan 30-an kan. Macam mana kalau 40-an ya? Sebab kita dah lari dah kot alignment kita. Pasal awal tu macam kan. Ni dah tak boleh dah. Pukul 8 memang jujur cakap saya memang dah mengantuk. Jadi saya akan paksa juga diri saya untuk live. Untuk tunjukkan tudung-tudung, koleksi tudung ni semua. Tapi memang maksimum saya boleh buat sejam lebih saja. Saya cuba sebenarnya nak buat 2 jam lebih. Tapi kita tengoklah lepas dah bersalin macam mana kan. Pukul 8 dah mengantuk kan? Kalau dah berapa bulan, minggu depan saya bersalin. Kalau bukan artis, apa cita-cita kat Nat? Okay, saya ada banyak cita-cita. Antara cita-cita saya dulu, saya nak jadi cikgu bahasa Melayu. Saya nak jadi pembaca berita. Saya nak jadi peguam. Banyak lah. Lepas tu, ada juga pernah terlintas nak jadi host TV. Sebenarnya saya dapat pun jadi host TV untuk remaja, program remaja dulu ingat tak? Tapi disebabkan saya punya waktu jadual kelas. Masa saya baru diterima masuk Aswara dan jadi saya kena pilih sama ada saya nak jadi host ataupun nak mengejar cita-cita saya masuk Aswara ni, jadi saya masuk Aswara. Jadi hosting tu saya lupakan terus. Saya ada juga nak jadi pramugari tapi saya sedar saya tak berapa cukup tinggi. Banyak sebenarnya cita-cita kan? Dan yang masa hujung-hujung tu antara nak masuk sekolah seni ataupun ni Aswara ataupun lagi satu college iaitu Mahsa College sebab saya dapat dua-dua tawaran. It's either bila dah hujung-hujung lah, it's either nurse ataupun masuk Aswara. Tapi kalau saya masuk Aswara sebenarnya saya plan nak jadi pengarah. Tapi terjadi pelakon pula. Rezeki kan? Kita tak tahu, kita rancang lain, Allah bagi lain. Itulah, kalau tidak mungkin saya jadi nurse. Kalau tak jadi pelakon, saya dah jadi nurse, saya dah duduk di Dubai. Kerja jadi nurse kat sana. Saya memang nak jadi nurse. Hai, salam anak mana dia? Sekolah, kejap nak pergi ambil dia lah ni. Tu yang siap-siap tu. Saya suka tengok anak berlakon. Terima kasih. Saya bersalin, umur saya 37. Saya doakan nak. Saya bersalin, umur saya 37. Anak first ke? Ke macam mana? InsyaAllah, saya pun teringin lagi nak ada tambah lagi anak. InsyaAllah, kalau sumber pemudahkan ekonomi bagus. Keadaan dunia kita ni bagus. Tak ada masalah penyakit-penyakit yang datang ke. Kan? Saya, siapa yang tak teringin nak anak ramai? Tak tahulah, ada lah orang yang tak ada nak anak ramai sangat. Tapi saya suka nak ramai. Lambat. Okay, dark circle ni sebenarnya dari time teruk, ada time yang tak teruk. Okay, my dark circle ni bergantung kepada waktu berapa jam saya tidur. Dan sekarang ni saya gunakan ice roller. Ya, retinol tu membantu. Saya bukan dark circle, saya lebih kepada macam garis. Garis sama mata tu akan obvious gila kalau tak cukup tidur. Dan mata saya akan jadi sembab. Instead of macam hitam, dia akan sembab. Dan saya tengok saya akan minum banyak air baru dia okay. Mengah, penat lah, sangat mengandung. Betul. Saya 33. Awak 34, tak jauh beza. Memang macam itulah. Okay, siap. Sama-sama borak-borak. Korang boleh tengok semua koleksi tudung dari semua yang ada dekat beg kuning. Ya, beg nombor 1. Dan nak minta korang tengok-tengok and support. Beli. Dan kita nak proceed design yang baru. After saya bersalin. Okay, pukul 8. Jangan lupa saya dan Yamboy akan live untuk Nadi Kesuma. Macam mana? Kejap eh, banyak soalan. Saya bersalin 39, anak nombor 5. Tapi ada GDM. Aku juga tu. Ya, anak first sebenarnya. First.
after that saya buat. Okay, pasal faktor umur. Suma. Suma tu bunga. Bunga tu kita represent simboliknya sebagai wanita. Nadi tu adalah kekuatan. Jadi bila berhijab ni, ini adalah kekuatan mental. Kita jangan rasa baik kita bertudung, kita tak kita banyak keterbatasan. Keterbatasan yes, penting wanita untuk ada keterbatasan cara bercakap, cara huha-huha, nak pula ibu-ibu yang ada anak, kita kena jaga, kita kena jadi role model. Jadi Nadi ni umpama kekuatan. Kesuma tu adalah wanita, ini kekuatan wanita. Hijab ni kita kena anggap dia sebagai tissue. Dia bukan sekadar orang tengok kita rasa macam okey, tapi kita sendiri bila kita nak buat sesuatu benda tu, kita kena fikir kena jaga sekian-sekian, aku dah macam-macam ni sekian-sekian, so banyak-banyak benda nak kena jaga. Jadi thank you. Oh, Nat macam Mia lah yang nowhere tu. Oh, semalam saya tengok nowhere tu guys. Dah lah kita mengandung lepas tu tengok cerita tu, tak ke stres. Nasib baik dia selamat. Tapi ujung-ujung saya dah tak tengok. Mate saya memang fokus tengok. Dia kata takut kat part paus keluar apa semua tu, saya tak tengok. Tapi saya rasa dia antara pelakon bagus juga lah. Best. Kesian dia. Nak saya anak tunggal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, ada 2-3 orang nak cakap muka sama macam Mia tu. Tapi janganlah, kita tak naklah beranak dalam kontainer. Kita nak beranak kat hospital. Okay, korang boleh check beg kuning. Tekan beg kuning and beli sekarang, okay? Bengkak dah muka ya. Kan ada berapa bulan, insyaAllah next week bersalin. Ya, mengah sembab semua adalah. Tak sabar nak diet balik. Tak sabar rasanya. Terima kasih. Tak sabar nak diet. Tak sabar nak jumpa baby baru. Tak sabar nak shooting balik. Okay. Semua dah tanya bila nak. Bila Abang Pantang, bila Abang Pantang. Soon, insyaAllah. Okay. Tunggu Abang Pantang, kita kerja balik, ya? Terima kasih. Tapi nanti bulan 11 ke bulan 10, hujung bulan 10, keluar drama baru saya di TV3. Cerita Mok Chun. Cerita kelakar lah. Saya digandingkan dengan semua legend. Irma Fatimah, Uji Ahmad Daud, Umi Aida dan semua lagi kas-kas lain yang baru-baru muncul. TikTokers yang famous, Icha. Ada of course Atul, Balkis, Balkis Munirhan. Ada lagi TikTokers, tak ingat nama dah. That one guy. Bagus. Especially Icha Akon. Dia rajin yang buat TikTok live. Saya macam kagum. Dia sangat-sangat bagus juga on set, you know. So, korang tengoklah nanti. Mok Chun. Kelakor. Memang kelakor. Lagi gila. Kak Nat, dia pernah jumpa kat depan masa tu akak kat Guardian Wang Sewok. Saya kerja sana masa tu. Oh, iya ke? Guardian Wang Sewok kan? Oh. Guardian. Dah tak kerja dah situ. Terima kasih. Doakan Kak Ganazan. Terima kasih. Okay guys, siapa yang tengah tengok live ni, tekan. Oh, 2012. Ya Allah, lama sangat dah tu. 2012, cik akak remaja. Baru nak up masa tu. So korang tengah tengok live ni, jangan takut-takut, tekan beg kuning. Tengok-tengok dulu koleksi apa yang ada. Okay, boleh tekan beg kuning sekarang. Beli tudung. Okay, tudung saya tu semua tudung cotton. Yang nak letak kat beg kuning tu cotton. Tapi ada juga shawl. Korean chiffon. Suka gila bila nak berlakon dendam seorang isteri. Watak you sangat real. Kirana. Kita ada juga tudung Kirana tau. Tanah hitam bunga. Kening. Oh. Pelakon cerita nowhere macam muka you. You dah orang keempat cakap. Terus saya pergi tengok cerita tu sama ke macam. Tak tahulah apa yang sama. Kan? Watak dia suka penghayatan dia. So, saya pun bayangkan kalau saya dapat watak ni. Uff, bestnya. Nampak kurus. Muka Kak Nat kurus ke? Kembang dah. Tengok ah, semua kembang. Bibir kembang, hidung kembang. Apa ni, belon apa ni? Okay. Saya tak boleh nak lama-lama. Kejap lagi nak ambil anak saya. Dia nak balik sekolah. So, korang boleh tekan beg kuning. Okay? Kalau nak beli tudung, okay? Waalaikumsalam. Semoga sihat-sihat. Next week. Kita doakanlah dia. Duduk dalam perut ni baik-baik dan next week dia keluar, okay? Sebab tu
saya tak banyak sangat nak berada dengan anak keluar-keluar, nak cakap banyak-banyak pun takut kan kita dalam keadaan macam ni. Saya nak bertenang-tenang. Anak dia masak dulu, elok-elok nak peluk ni kan. Duduk. Dia budak-budak baik kan. Biar dia tenang-tenang. Mak kena tenang-tenang, anak boleh tenang-tenang. Terima kasih. Assalamualaikum Sayyidina Muhammad wa ala alihi was. Alhamdulillah memang ada juga kalau ni kan Ismail live. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih yang doa. Amin 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 amin. Thank you. Korang jangan lupa beli tudung tau. Dah duduk pula ke? Sampai dah duduk. Panas, pening kepala lah nak minum air. Terima kasih Cik Ani. Thank you. Kalau nanti ada booth-booth area KL buka, nanti korang datang lah kat booth. Habis pantang tu barulah kita start menjelajah satu Malaysia untuk tudung ni. For time being, I nak recover balik. Nak kecikkan badan balik. Nak start shoot balik soon. Mikir ni anak dah tiga ni. Nervous pula kita nak shooting. Nak tinggal ke mana-mana mak pun kan. Kalau lepas beranak, mak-mak yang bekerja tu mesti akan semak perut kalau nak tinggalkan anak. Nak kalau dia sampai 6 bulan tu okey lah. Kalau masih kecil-kecil tu aduh. Korang ni kat atas jalan raya ke apa? Dah balik rumah ke macam mana? Macam mana nak syuting? Dah nak bersalin dah. Kita dah habis syuting dah Mokcun hari tu. Itulah drama sebelum I nak bersalin. So akan keluar tak, insyaAllah bulan hujung bulan 10 atau bulan 11. Anak nombor 2, 2 tahun 7 bulan. Tengah tunggu anak training. Lepak dalam kereta. Training apa tu? Kokok kali ni? Dan nampak hari ni banyak pakai. Game boy dia hari ni tak ada apa sangat. Dia start hari Khamis, dia memang pack. Dia pack. Oh ya. Dia ada kumpul. Tapi nanti. Kita bersalin. By the way, malam ni nak live lagi pukul 8, okay? Tengok tau. Tengok I dengan Ibrahim, game boy. Training badminton. Oh, samalah. Game boy training badminton. Minta every Thursday. Orang memang suka saya watak antagonis eh. Okay. Semua. Kita nanti sambung live jam 8. Okay. Siapa nak beli tudung boleh beli tudung. Jam 8 ya. Eh? Saya tak nak bazirkan tenaga. Untuk siang-siang ni takut nanti malam tak. Malam semput pula. Ingat pukul 8 kita live okay. Bye-bye.